Cuba boleh intro nyanyi ni, kalau kau nanti follow ni nak nyanyi. Tak nak, tak nak. Sekarang trending kan, semua nak nyanyi. Tak nak, aku tak nak. Kan nak? Sebab? Ngaji, nyanyi tak. Oh, ngaji. Oh, ya ke? Ngaji, lagi? Bangga pantun, cuba yang mula pantun lah. Okay, different sikit. Okay, satu, atas pantun. Dua, tiga, mula. Jom. Nak ke? Dah. Nak ke? Okay, mana kau orang? Nak mula. Bung letup aku lah. Okay. Hari ni sebenarnya topik dia bukan topik apa pun. Sorry, ya. Okay, hai. Hari ni sebenarnya Kak Ekna just ragu sikit pasal mengenai detox ni. Sebab ramai tanya Kak Ekna tunjuklah macam baju, Kak Ekna jangan tunjuk. Kak Ekna selalu tunjuk ke Insta story je. Jadi hari ni special Kak Ekna nak tunjuk kat you all semua. Tapi Kak Ekna punya stock special lah kan, dia ambil terus daripada kilang. Jadi pack dia tak ada label lah, terus daripada kilang snacking di manufacturing. Okay, first cerita pasal detox ni, kita nak explain apa yang ada dalam tu ialah, seperti kita letak ialah aloe vera, which is very good untuk kita punya kulon. Kita ada letak juga oat, dan di dalam tu sebenarnya dia ada alfalfa. Alfalfa ni sangat bagus untuk kita punya penghadaman. Dan yang paling best sekali dalam ni ada licorice root. Okay, licorice root ni sebenarnya dia lagi manis daripada gula, 50 kali ganda. Jadi kalau you orang semanis, dia berpunca daripada licorice root tu lah. Okay? Dan apa yang ada dalam tu ialah, dia sebenarnya selain daripada kaya dengan antioksidan, dan dia bagus untuk mengurangkan masalah skin breakout. Sama ada sensitif, masalah jerawat. Okay, macam mana licorice root ni membantu untuk kita weight loss? Dia ada 4 sebab. Pertama, licorice root ni sebenarnya sangat-sangat bagus untuk mengurangkan pengumpulan lemak. Dan yang kedua, dia sangat tinggi antioksidan, which is very good untuk kita punya skin. Dan yang ketiga, dia membantu untuk control kita punya blood sugar. Dan terakhir, ini yang paling best ni, dia punya function sebenarnya adalah untuk traditional punya depression, which is very good untuk control kita punya fat cell. Sebab tu, kalau ikutkan, licorice root ni sebenarnya memang dah terkenal digunakan di luar negara. Kalau kita rasa manis, untuk detox ni biasanya Kak Epi akan bantu. Okay, kalau you perasan, ini ada cup depan Kak Epi ni, 200ml bila kita letak kat gelas, dia hanya sampai sini je lebih kurang. Tapi kalau untuk bacok, the whole glass ni lebih kurang dalam 300ml. So inilah kadar air yang Kak Epi guna. Dan Kak Epi suka bancuh dengan air sejuk. Reason kenapa dia rasa macam apa, I guess you all kena cubalah. Jadi dia punya rasa tu memang sebenarnya sedap, dan dia tak bergumpal, rasa lemon. Okay, Kak Epi nak tunjuk macam mana cara-cara je. Okay, first thing, kalau you all beli yang pack, memang ready pack tu, dia ada sudu kan? Jadi you all kena pakai sudu dia. Untuk beginner yang tak pernah cuba, you all boleh try satu scoop. Tetapi kalau dia punya dos ialah satu scoop suhu. Jadi, ataupun satu scoop setengah lah kalau untuk orang yang memang susah membuang. 10 hingga 12 jam lepas tu, dia akan tandas. Dan jangan terkejut kalau first time you all ambil, dia memang akan keluar tau. Warna cherry berry yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang begitu juga dengan London Lingerie yang tiba-tiba keluar daripada tempat tersebut. Okay, ini kalau you all tak ada scoop yang dalam botol tu, Kak Epi biasa ambil satu sudu kecil. Tambah lagi macam ni, flat sikit lah. Alright, macam tu. Okay. Lepas tu, air ni pula, okay, Kak Epi tunjuk supaya you all tahu dos dia. Yang ni air zam-zam saja je kan, tapi dia sejuk lah. Kalau you tak ada bacaan sejuk pun tak apa. Okay, ini 200ml. Tengok. Okay, ini 200. 200. So, lepas tu, kita akan bancuh dan juga kacau lah. Sekiranya you all breastfeed ke ataupun dalam kantang, actually boleh consume. Sekiranya memang you all daripada awal-awal memang pengguna detox. Tapi if tak pernah, saya tak suggest lah, sebab apa, nanti dia punya simptom dia masa you all ambil, dia akan ada macam cleansing process. 1 hingga 3 hari kita akan kerap sikit di tandas. Tapi bukan makan ni non-stop di tandas, bukan. Mungkin dah 3 kali contohlah. So, selepas 3-4 hari lepas tu, dia akan normal. Sehari sekali je. Dan kalau kita ambil sebelum 9:30 malam,
Kalau kat hati akan bangun dalam pukul 6. Kiranya tak payah alam subuh. Memang kita agak bangun sebab sakit perut dekat dengan tandas. Dan paling best kan, you all akan dapat result pada skin. Nah, itu yang paling penting sebab kalau kita nak tahu kita punya dalaman ada banyak toksin atau tak banyak toksin, first thing kita akan nampak pada perubahan skin kita. Lepas tu apa yang you all makan kan, any supplement ataupun buah-buahan, sayuran, you all akan nampak dia punya kesan tu lebih better sebab apa? Badan kita bebas daripada toksin. Macam tu lah buku dia. Lepas tu you all minum. Sedap. Dia masam-masam. Macam mana ni? Macam air yang ada plus tu. Dia kurang lah. Kalau ada soalan juga, you all feel free untuk WhatsApp. Okay?